Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog saya di Sahrul Hobi. Kali ini saya lagi di kebun ya. Soalnya kemarin lagi vakum nih, bikin vlog tentang video otomotif. Karena ada kesibukan masalah pekerjaan ya. Saya udah lama, ya disebut kangen ya pasti kangen lah bikin video-video tentang otomotif ya. Kebetulan saya di kebun ini ada teman juga di sana tuh. Di saung kelihatan nggak? Mana saungnya nih? Ya pokoknya di sebelah sana aja tuh. Nah, saungnya tuh. Rencana di sana ada beberapa teman saya yang sama juga pekebun. Ngajakin bacakan. Kesibukan di kebun itu pasti ngaliwet. Saya di sini lagi nanam jagung manis dengan varietas Bonanza F1 dari Panah Merah ya. Tapi lumayan ini hampir ya udah 35 HST campur pertumbuhannya. Ada yang besar, ada yang kecil. Kalau nggak salah ini saya tanam sekitar 3.000 pohon. Untuk di area pojokan sebelah sini. Untuk area di pojokan sebelah sini, ini tidak terkena sinar matahari, jadi ada yang pertumbuhan jagungnya beda sama yang sebelah sana ya. Sebelah sana udah lumayan cukup tinggi, tapi yang ini pertumbuhannya agak kurang besar karena kurangnya tersinar matahari. Nah, jadi kurangnya tersinar matahari ini diakibatkan oleh pohon beringin. Pohon beringin ini menjulang tinggi dan dia ngarang kadak gitu ya, dahannya. Pohon beringin ini rencananya sama saya ini mau dimatiin, dimampusin nih, udah di... Nih, udah dilukain pohon-pohonnya. Ini bawahnya ada sumur. Ini sumur tua ini. Dari waktu zaman saya kecil ini udah ada. Ini waktu zaman kakek saya bujangan kayaknya. Ya. Ini mungkin diameternya sekitar 1,5 meteran kali ya. 1 meter sampai 1,5 meter mungkin diameter pohon beringin ini. Dan katanya pohon beringin ini serem. Tapi dengan keyakinan, bismillah, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Dan saya udah menyiapkan obatnya nih, tapi nanti aja. Nah, ini obat buat matiin pohon beringinnya. Tapi nanti aja, ini saya mau fokus ketemu teman saya dulu. Di saung situ tuh. Pada kemana ya orang-orangnya? Langsung aja kita samperin ke saung. Katanya tadi ngajakin ngaliwet. Ngaliwet itu babacakan ya. Rasanya saya hampir tiap hari di sini pasti ngeliwet. Manuna jeng belut. Belutnya udah loba katanya ini. Pur. Kemana Pur Wadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat kamu loh. Alhamdulillah. Ya udah di sini ngendong ya? Iya, ngendong di sini dari tadi nungguin dirimu. Katanya mau ngeliwat kata si Purwadi itu. Kemana Purwadi yang? Biasa dia malah lagi ngunyek-ngunyek tanah. Saya juga kacip itu ya. Tak biasa tak. Saya. Nanti kita samperin Purwadi itu yang punya saung. Thank you.
Udah lagi ngebun oyong. Lumayan dia kebunnya. Ada berapa pohon? Ada kali sekitar 2000 pohon mah. Oyongnya lumayan, juga ada buahnya. Dan di pematang sawahnya juga tuh. Dia nanam cabai. Cabai rawit. Itu dia lagi mupuk. Mana bae mama? Assalamualaikum. Udah ngobrol penanam mak mama. Tuh tadi biasa anak ngasuh heula. Oh. Bajar mau bobo heulan mama. Ih. Tuh magahan ngaji makin dohor, Pan. Siap mah. Jadwal magahan ngaji mah dohor. Kumaha ye oyong geus ngalah ye? Ngalah mak. Ngalah tereh. Nanti kita nyuruh oyong hari ini. Iya ngecor ya. Ngecor mak. Wih ngesabrah HST ya. Omatna karake 14 HST. 14 HST berarti karak 2 minggu. Oh iya 2 mingguan ya. Iya. Seberapa ribu ya? 500 batang. Lumayan jeng nyambel mau banyaknya. Buat nyambel aja. Aduh. Sisanya baru jual. Iya. Di ketua can ka dia. Belum. Nah, iya yo. Tanggal oyong doang ge ye, cuman oyongna kurang bagus cenah ge ye ta. Ai 2000 mah ye ye. 2000 tanggalnya. Mohon mak. Oyong. Ayo ngaliwat ye. Kereng ni ya. Seberapa gugula deh ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah paling ya. Terus orang kasih unggulnya. Ih, kasih pelak cau dah. Pelak cau. Bener. Tanggal hiris ta. Hiris teubar, ubar puruh rawit. Namun bahasa ilmiah nama herpes. Tapi bahasa di lembur puruh rawit. Iu mang purwadi ieu tang ngeureutan naon ieu? Oyong, siput, siput. Siput kuari mah. Iyo, cumi kurang ta asupna siput kuari bahasa na baheula mah nya. Ketemu siapa on? Oh, skori mungkin aneh-aneh aja bahula mah zaman bapak kolot urang jaya ngarana siput ya kore mah oyong we. Ayo ba. Oh, bahasa nane tau oyong? Oyong mah baturan sekolah urang gitu. Ya. Ayo kuari siput eta aja urang ujung cumi. Makanan laut. Kerang bae. Spetrik. Batur SpongeBob. Pokoknya nama komplit bedong sesajen gedang ayam pokoknya nama ini juru masak tuh ya ya gak mau koki ya pan gendang kan main nama masak sok hurung kayak kenceng nah tuh bisa cina hese cina kemarin mah embrek iya pokoknya nama temana iya poe iya mah ngaliwatnya ujung belut nah sip belut nage di tekoan tak iya udah ngusup kemarin. Kalau nama hirup di lembur mah, iya ayah saung, ayah sawah, daripun sawah. Judul nama petani, iya. Tapi ngaran petani jeloba kana dari mah. Nah, itu dia. Kamari jeng awi doang panda, bae. Iya, mang puru adi, iya. Kuari jeng belut. Tapi ulah kadele getih, nanti. Di tekoan, tak, belut nanti, tak. Tak, ketinggal itu, tak. Tak, tak, tak. Nung picu nan cahin, nantanya. Iya, belut nanti sabra, iya. Ayah 10 Telewi itu kurang. Iya. Lebih sing menambahan anakan moal di jero ya. Bisa berapa poepan soalnya. Ini nama kuru kak. Wah, aing.
cuma sedikit tadi nama. Sedikit ya? Iya. Wow. Sedikit kuma, sedikit kuma. Sedikit dari nak. Oh. Sedikit kuat. Wow. Mereka mana sedikit itu boga mang purwari mana ngolol. Aduh, aing masya Allah. Iya ketua hiji deui can datang ditelepon dari pamajikan anu ngangkat. Ka mana meureun? Ya mau gembolan cenah. Ngahuma doang nama. Bisa jadi. Iya penuh poe ieu jeung belut. Belutna diasakan kumaha ieu? Dicobek. Heus, siap. Iya koki lagi, itu pakai baju ya. Pasti nama gurih masakan lagi. Mantap, mantap. Kalau gagal, pokoknya insya Allah. Nah, nah, itu cikur deh. Cikur. Atau cai jeng bukur ya, dong, benar. Sip. Mana, dam? Belutnya digoreng ya. Kan hanya asal ya koki anu biasa ya, wuh ya. Kan balik. Senior, senior. Masya Allah. Kita ngobrol dari kalah ini, kamu. Pokoknya masih ruyuk, pokoknya. Larantan, mentak ketua dia. Paling labatan kebun sawit. Wah, nah, asap meren. Ini lagi nyambel hiris dan tomatnya juga tomat rampai kan. Jadi tomat kecil-kecil. Sambel hiris, hiris biasanya digunakan antivirus kalau pengobatan tradisional. Obat puruh rawit. Kalau ini mah bukan obat antivirus. Obat anti lapar. Wah, mah obat iya bae nyeri kekempungan bae. Nah ini dia pasakan belutnya tadi udah matang. Nah, kok becek gitu dong cilengcangnya. Masya Allah, tiga nama gurilem ya, nyagurihnya pelem. Masya Allah ya liwat ku nikmat dayanya. Sampai garing sayur belut sampai rengsek. Iya ta kerbi bilas. Bilas na liwat di bae dicocol di bae jeung sayurna. Bibilas tak ketengan handaan. Tadi kan mam liwat kudu bibilas cenah ge penutup mulut. Nah itu eta liwat tiba di cocol di bayang sayur belut. Iya di kenan ya. Mantap. Pokoknya nanti eta ieu berarti ada tanding banyak. Beuh. Cek hodam ieu. Gerem ge mah ya. Pasti bae lah. Mungkin hanya segini aja video dari kami. Vlog ngaliwat di Saung Purwadi di Blok Sidepong. Oke, closing. Penutup. Cukup sekian dan terima kasih. Nikmatilah hidup seadanya. Tetaplah bersyukur walaupun keadaan tidak sebaik yang kita inginkan. Asik. Hey. Hehehe.